Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kembali lagi dengan saya, Alfi Nikmatul Arofah, NIM 185211180, program studi manajemen bisnis syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, JIN, Surakarta. Praktik pengalaman lapangan adalah suatu kegiatan dalam bentuk praktik magang atau on-the-job training yang bertujuan agar mahasiswanya mendapatkan pengalaman kerja secara langsung dari unit bisnis atau usaha, baik di lembaga instansi, pemerintahan, perusahaan, hingga usaha kecil menengah atau UKM. Saya melakukan PTL partisipatif di PT Hasil Alvisia Nusantara yang berlokasi di Jalan Raya Solo Purwodadi, kilometer 7, Selarjo, Wonorejo, Benarjo, Kabupaten Karanganyar. PTL partisipatif adalah model PTL yang menekankan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan operasional dan atau manajerial pada lembaga pemerintah atau perusahaan. Jumat 8 Januari 2021, hari ke-13, penempatan sebagai divisi accounting ke-8, mereka dapat biaya pembelian bahan pembantu, biaya pembelian bahan penolong, biaya pembelian penolong teknis pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober tahun 2018. Sabtu 9 Januari 2021, hari ke-14, penempatan sebagai divisi accounting kegiatan, merekap data biaya pembelian bahan pembantu, biaya pembelian bahan penolong, biaya pembelian penolong teknik pada bulan November dan Desember tahun 2018. Dilanjutkan, merekap data finer dan kayu log bulan Januari, Februari, Maret, April tahun 2018. Senin 11 Januari 2021, hari ke-15, penempatan sebagai divisi accounting kegiatan, merekap data final dan kayu log bulan Mei sampai Desember tahun 2018, dilanjutkan mendata dan menginput supplier pada data pembelian bulan Januari dan Februari tahun 2018. Selasa 12 Januari 2021, hari ke-16, penempatan sebagai divisi accounting kegiatan, mendata dan menginput supplier pada data pembelian bulan Maret sampai Desember tahun 2018. Rabu 13 Januari 2021, hari ke-17, penempatan sebagai divisi accounting kegiatan, menginput NPWP supplier pada data pembelian tahun 2018, dilanjutkan mendata jumlah pembelian supplier tahun 2018. Kamis 14 Januari 2021, hari ke-18, penempatan sebagai divisi accounting kegiatan, mereka pembelian Finer tahun 2018, dilanjutkan menginput NPWP supplier Finer pada data pembelian tahun 2018, kemudian merekap data biaya pembelian bahan pembantu, biaya pembelian bahan penolong, biaya pembelian penolong teknik pada bulan Januari dan Februari tahun 2019. Oke teman-teman, itu tadi video PPL partisipatif saya minggu ketiga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.